Satu. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Menjunjung tinggi nama alma mater. Menjunjung tinggi nama alma mater. Tiga. Tiga. Mempunyai rasa solidaritas terhadap sesama pencinta alam. Mempunyai rasa solidaritas terhadap sesama pencinta alam. Empat. Empat. Menghormati adat istiadat setempat. Menghormati adat istiadat setempat. Lima. Lima. Mencintai alam semesta. Mencintai alam semesta. Dulu kala
airnya airnya segar. Paling panjang itu 30 meter. Kayak ini nih. Oh, nanti terus dibuat, diberi warna. Tapi sini warna, beri ini warna di sana depan masjid, sama di langkan sawah sana. Sama seperti ini, beri ini warna. Nanti kalau kamu ke situ ya seperti itu. Sama sama. Nanti kalau udah kering toh, dibawa ke sini. Nanti sore di water glass. Water glass itu untuk mematikan warnanya biar tidak luntur. Target sudah capai, sudah mulai.
1, 2, 3 Hidup Malang. Hati-hati, bahaya, bahaya. Hati-hati, fokus. Surabaya, mau Surabaya. Cuman ini saya tadi itu. Tenggek sih. Ini kita saya teng wingking, saya nang tiang. Mboten. Kal. Baune kali, men. Langsung dijual, men. Oke. Pinten iki, lek sak. Seprau ngeten iki anu 300. Tunggu 300. Ayo, serong, Rek. Acara apa, Mas? Pengarungan. Pengarungan. Juruk nih, oh juruk, oh enggak ini tuh. Umur berapa? 35. Sekarang kan udah 15. Dua hari sekali. Mbak tekan pun di paling sampai sana belum ngawi patut deh. Rek game juga pohon keren juga. Asik keren. Oh,
Bisa su. Iya, ini garing lo kabe. Ajak di sini ada pertemuan anak sungai dari Sungai Bengawan Solo Arus Utama dan Sungai Bengawan Madiun. Di sini sangat terlihat perbedaan air sungai. Dari Sungai Madiun ini terlihat sangat jernih. Untuk di tengah-tengah pertemuan ini ada benteng Vandenbosch juga, benteng Pendem. Kan masak durunge wis juara, Mas. Kalau briefing ini. Tak pikir sama nu suara, arek-arek iki nane yo mental iki jogger. Ya, saya kali ini sedang ada di 100 meter lah, 100 meter dari benteng Vandenbosch. Kendalanya ini satu tutup pipa pecah, kena batu-batu. Dan akhirnya kita harus repair lagi. Kira-kira ini sampai siang lah baru ngarung lagi. Karena maksudnya harus bongkar lagi ini. Ya, itu saja. Semangat. Kita menemukan penambang pasir menggunakan mesin, jadi bisa dilihat itu pasirnya masih keluar-keluar dari mesinnya. Mungkin nanti itu juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah.
kayak wangun udah layar ini. Langsung. Wes siapa? Lanjut ae. Ini seru, oke Mas. Gelap bercahaya. Iya, iya. Ya masih memangnya ya gak gelem malih lah. Iki ngawi nih. Hari ini sudah memasuki hari ke-17 dan mulai memasuki kawasan Bojonegoro. Di sini luas sungai mulai terasa lebar, yang mana kira-kira luas sungai ini sekisar 150 meter dari yang sebelumnya. Dan untuk arusnya ini sangat tenang karena di sini akan memasuki kawasan di Bendungan Kerak. Hari ini pengarungan 19 hari, tepatnya pukul 10:30 tim sudah nyampe di Soko, Kabupaten Bojonegoro. Terlihat angin di sini berembus kencang. Jadi tim untuk memutuskan untuk beristirahat untuk makan. Jembatan terakhir posisinya. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan ke hilir. Tempatnya finish di Muara. Oke. Mencari bunga yang tak
menjadi peluru, melesat-lesat ke atas.